sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustaskol gomamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhadin wa nafasin wa nafasin bi adadi kulli malumin lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidup dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sedulur sambung rasa, malam ini saya ada di kota Cirebon ya, tepatnya ada di markas singgasana dari Ustadz Ujang Bustami. Sudah ada di Telaga Langit ya, ada Bukit Cinta atau tapi saya diizinkan masuk oleh Ustadz Ujang Bustami malam ini untuk melihat salah satu goa ya. Goa yang dimana itu enak untuk semedi katanya, energinya sangat luar biasa. Saya disuruh ngerasain sama beliau, diamanahin untuk beliau ya. Jadi ini sudah tutup jam segini memang. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur sambung rasa dulu, biar semangat nih, biar semangat. Mental kaya, teko, kabe, wujud, komentar dulu, wujud, wujud, wujud. Saya doakan yang sudah mengikuti atau mendengarkan sholawat nariyah tadi, mudah-mudahan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Amin. Dan yang sudah komentar wujud, komentar positif, memberikan like, komentar yang baik, saya doakan yang banyak utang, hutangnya secepatnya lunas. Amin. Yang belum dapat jodoh, secepatnya dapat jodoh. Amin. Yang belum dapat momongan, secepatnya mendapatkan momongan. Amin. Yang belum dapat pekerjaan, secepatnya mendapatkan pekerjaan yang penuh keberkahan. Dan yang lagi sakit, diangkat penyakitnya. Amin. Amin. Robbal alamin. Alhamdulillah, sedulur sambung rasa. Jadi, hari ini saya sama Aba Oman Surogedus selaku kameramen the best ya. Dan tadi sudah diajak Ustadz makan, beliau lagi ada keperluan ya, meneruskan perjuangan, dan saya yang main masuk di sini. Mudah-mudahan ada sesuatu sasbina gaib di situ, saya disuruh merasakan nih. Penasaran sebenarnya. Mau tahu enggak lokasinya gimana? Komentar dulu. Mau. Dan jangan lupa, hati-hati penipuan mengatasnamakan kisah mengrosok. Kisah mengrosok yang pernah nawarin pesugihan, jasa dana gaib, uang gaib, preketek, dukun-dukun preketek itu kita ratakan ya. Demit-demit kalau di sini juga ada, nanti kita ratakan demit-demitnya ya. Bukan semata riak, bukan takabur, bukan, tapi kita untuk kebaikan bersama. Kita beda alam ya, tapi nggak perlu saling jahil. Makanya kita juga harus sadar, nggak boleh kita alibinya menyalahkan makhluk gaib dikit-dikit. Waduh, saya kena santet jin, disalahkan, nggak gitu, nggak boleh. Itu pelanggaran namanya ya, pelanggaran itu namanya, kartu merah. Jadi jangan dikit-dikit jin, salah. Kambing hitam kok makhluk halus. Ingat, wa ma asabakum min musibatin fabi ma kasabat aydikum fayakun fasir, katanya Allah. Sesungguhnya masalah yang terjadi dalam hidupmu itu sebab dari perbuatanmu sendiri, sedulurku. Oke? Wah. Terlalu banyak ngomong. Udah, kita langsung lanjut aja ya. Bismillah. Kita turun.
Ini lokasinya luar biasa ini. Abah Oman hati-hati ya. Siap. Lumayan naik turunnya Abah Oman ya. Iya. Menggos-menggos enggak Abah Oman? Alhamdulillah. Alhamdulillah menggos-menggos ya. Waduh ada naga Abah Oman. Iya. Wujud naganya. Allah istimewa ya Ustadz Ujang itu. Aduh benar-benar miliarder. Iya. Luar biasa tuh naganya. Mantap, mantap, mantap. Keren banget ya Abah Oman. Ya. Pendek atau panjang dia? Tuh sampai sana buntutnya Abah Oman. Oh, iya. Ekornya tuh Abah Oman. Benar-benar. Keren tapi, mantap lah. Jadi ya turunnya. Mungkin setelah sambung rasa yang belum pernah kesini, kesinilah, main sini lah. Ya, ini special edition malam hari. Tapi, waduh, setan belek, cepret. Wah, luar biasa. Ini buat selfie keren ini. Bagi pecinta Ustadz Ujang Kustomi, waduh, keren banget tuh. Setan belek, cepret. Dukun santet, treketek, ya ratakan. Kalau Ustadz Ujang, cepret. Kalau kita ratakan, mantep. Nah, selfie boleh di sini, Ryan, ya kan? Mantap ini, Pak. Panjangnya sampai ke sana ekornya. Oke lah, kita coba turun. Ya, ada tempat bermainnya anak-anak. Wah, keren banget sih. Ada yang jaga di bawah ternyata. Iya. Dan kita single. Boleh lah. Kita bikin dulu, gak apa-apa. Assalamualaikum, izin masuk. Izin, dapat amanah dari Ustaz mau masuk ke goa. Boleh, boleh. Siap. Wah, luar biasa ada kolam renangnya juga ini mantep. Insyaallah. Ini ya goanya? Iya. Siap. Wah, ini sudah merosot. Oh, namanya Goa Cinta. Dari luar ini energinya luar biasa ini apa, Oman? Insyaallah. Ini dulu waktu saya datang di sini, ini kita lewat sana ya kakak salah apa ya, saya salah turun di sini ini masih ini sinyalnya putus. Oh, putus masuk akhirnya harus mundur lagi. Mantap ini dari tempat ini jauh dari setan belek ini jauh ini lebih tenang di sini jadi mungkin di dalamnya bisa buat untuk meditasi tafakur itikaf seperti itulah. Kita masuk yuk. Oh iya, Abah Oman tadi bawa dupa enggak? Bawa. Saya minta. Apanya? Kita ambilkan di kantong celananya Abah Oman. Ya, belakang. Oke, siap. Ambil satu aja lah Abah Oman, enggak usah banyak-banyak. Iya, satu aja. Koreknya mana tadi Abah Oman? Siap. Di sini ya Abah Oman ya? Iya, di belakang. Yuk. Siap. Biar wangi-wangian buat wangi-wangian. Assalamualaikum. Hati-hati ya Abah Oman. Siap. Hati-hati kek. Ini tuh udah terasa kek. Ada yang motor semua gitu. Iya. Kita pakai regulator. Kenapa saya harus pakai ini wangi-wangian gitu loh. Bukan masalah apa. Ini sunahnya Rasul. Rasulullah menyunahkan kita untuk bikin wangi-wangian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, astagfirullahaladzim. Ini bang. Biar wangi. Masya Allah. Nah, kayaknya di sini boleh. Nah, ini meditasi enak nih seluruh sama rosa di sini. Ya.
Bentar, saya cek di sana dulu. Biar di situ dulu ya. Ini juga aman. Coba bang, lihat itu bang. Lihat di pojok itu bang. Ada apa bang? Lihat nggak bang? Kayak ada yang duduk ya. Hah? Kayak ada yang duduk. Itu putih-putih apa gitu? Coba saya naik ya. Sudah sono ki. Mundur bang. Siap. Saya naik nih. Oh, keluar bang. Assalamualaikum. Jadi ini bisa nembus ke lorong ke dalam. Masuk ke dalam bisa ini dulu. Panas awalnya. Ya kopi. Ini juga ada kayak kembang ya. Oh, iya. Kan. Bukan. Jadi ini dulu itu katanya beliau itu bisa masuk sampai dalam ke sana. Tapi menurut cerita tadi tengah-tengahnya ambruk jadi nggak bisa panjang. Ini kok ngerasain gak enak sih ini ya. Di bawah ini ya. Oh gak ada. Kok saya ngeliat ada sesuatu. Gak ada. Enggak. Mundur bang. Mundur, mundur, mundur. Mundur. Tenang aja. Enggak keturunnya hati-hati. Ini di bawahnya ya, saya melihat tadi. Coba saya coba undang ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surgoib, jagat, kokabe, wujud. Ya Pak Man, di situ aja ya. Siap. Saya coba meditasi di sini. Iya, siap. Coba tapi agak panas. Saya ini dulu bang, kita ambil ini apa namanya? Hawa dulu. Enggak, udah ngap ini kri. Iya. Tapi di sini kayak ada batu juga di sini, daerah sini paman. Ya. Gimana sedulur? Kita wujudkan nggak batunya? Ini luar biasa ini energinya sedulur. Mau kita wujudkan nggak nih batunya? Nih, ya. Wah, wujud. Wujud ini. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya kepingin penasaran ini mau saya wujudin sebenarnya, teman. Lihat komentar dulu, Ki. Kalau dia enggak, setuju, komentar iya. Dulu, wujud gitu. Bentar, agak dinyalain dikit, terangin dikit, teman. Ya, siap. Oke. Teman di sini ya. Iya, siap. Usahakan depan kena ya bang. Siap. Bismillah. Jadi ini saya merasakan di bawah ini sedulur. Ini seperti ada energi yang besar. Coba nanti bisa keluar. Entah itu makhluk apa-apa saya juga gak tahu bang. Siap. Tapi lumayan ngap ngap iya benar bang
Hah? Ini keluar semua. Keringat? Iya. Sebenarnya. Nanti Pak Oman coba digeser kiri, kanan, siap. Kiri, kanan ya. Biarkan depan saya ini ya. Iya. Bentar ya sedulur, saya izin untuk ritual. Ustaz Ujang, tadi kan udah diizinin ya. Bismillah Ustaz Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, jaga. Kok abe? Wujud. Astagfirullah. Apa itu bang? Dekat ini ya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya, bacaan apa gitu kek? Kayaknya coba dideketin nih bang. Ini kayaknya lafal Muhammad kayaknya ya. Oh iya ki. Masya Allah. Kayak emas ya? Iya, kayak emas ki. Benar enggak? Kuningnya. Ngeblur enggak kira-kira? Ya, ngeblur tapi kan terhasilnya kali ki. Siap. Tapi kayak tua ki. Ini modelnya betok ini kayak, Bang. Iya. Loh. Bawahnya gini, Bang. Ya betul. Betok ini. Ada tulisannya Muhammad, insyaallah. Ini saya bukan narik ya. Cuman saya tadi kerasa ada sesuatu di dalam sini kayak terangkat, dan itu sebagai sasminda gaib, simbol bahwa akan diberikan kepada saya ya. Ya, jadikan tontonan ini sebagai tuntunan, artinya ambil baiknya, gak baiknya anggap hiburan. Ntar bang, saya pakai sepatu dulu bang. Panas, Pak. Panas. Coba saya kepingin nanti ke lokasi yang lain. Ini tempatnya Ujang. Ustadz Ujang ini luar biasa ya. Energinya Masya Allah. Karena mungkin beliau orang yang sangat apa ya, memiliki power, aroma kan, yang luar biasa ya beliau ya. Sehingga tempatnya juga berenergi. Ya, Masya Allah. Subhanallah. Tutup sini aja. Kita ke atas lah. Aduh. Oke, saya bisa merosot. Jadi itu ya. Ini sebagai bukti kenang-kenangan dari sini untuk saya ini kayaknya, Pak Man. Iya. Ya.
Rezeki. Oke. Intinya pesan saya satu, selalu berpikir, berucap dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidupmu dan keluargamu. Selalu berpikir positif karena Allah sebagaimana prasangkaan hambanya padanya, dan berucap yang baik yang positif karena ucapan adalah doa, dan berperilaku yang baik, rubah perilakumu. Karena apa? Tuhan Allah tidak akan merubah nasib satu kaum jika kaum tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Oh kabeh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashgil li zalimin bidhanimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.